Lepas tu tolong orang lah, jadilah macam akhlak Nabi SAW. Cakap biar benda yang boleh jadi faedah je, tuan. Nah, kita ni ujian lagi besar ni, dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan apa-apa. Nak tuan-tuan nak tulis satu benda je, nak tulis, nak type satu benda je. Nak type tu, kalau aku hantar ni jadi faedah tak? Imam Ghazali kata apa? Satu saat yang kamu bazirkan yang tak memberi manfaat kepada akhirat, maka penyesalan besarlah untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, lagi saya kasih al-fadhil ustaz pengacara majlis, yang dihormati pengerusi masjid, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Sebelum nak mula majlis, mari kita sama-sama angkat tangan, kita nak doa supaya Allah menjauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Kita duduk dalam suasana macam ni, kita tak tahu siapa duduk tepi kita. Dia bawa penyakit ke, dia tak bawa penyakit ke, kita tak tahulah. Cuma orang Islam ni dia ada, bukan sekadar kita ada vaksin ni, vaksin ni kita ikhtiar. Kita ada lagi satu vaksin yang sangat mujarab, nama dia doa. Nabi SAW ajak kita, satu je syarat doa ni kena yakin. Yakin sungguh biiznillah, dengan izin daripada Allah. Apa pun kita serah balik pada Allah lah. Kita ikhtiar, dan salah satu daripada ikhtiar pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah iaitulah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الصحابه والسلام. الحمد لله يا أمين. الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ni, setelah sekian lama kita tak boleh nak berprogram di masjid, alhamdulillah malam ni kita dapat sama-sama berhimpun pada malam ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati, Allah berikan kebaikan, Allah berikan kefahaman, Allah menjauhkan kita daripada segala perkara yang tidak kita ingini, dan Allah memberikan kepada kita manfaat ilmu dunia hingga akhirat.
sebagaimana yang Nabi SAW ajak kepada kita doa pada setiap pagi. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita menyambut hari kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni tak ada panduan paling cantik untuk kita ikut melainkan panduan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat manusia ni dia suka tiru. Memang sifat dia suka tiru. Ha? Siapa yang elok pada pandangan dia walaupun tak elok pada pandangan orang, dia akan tiru. Faham maksud dia? Sebab elok pada pandangan ni dia subjektif, dia panggil. Ada orang perangai baik tu elok pada dia. Ada orang perangai buruk orang tu elok pada dia. Dia suka dengan orang yang perangai buruk. Tentang? Faham? Dia memang macam tu. Ghalib biasanya kita akan cenderung kepada orang yang elok lah perangai. Tapi ada. Kalau tak ada lah orang ikut gangster. Kalau tak ada lah orang ikut orang-orang yang mencuri lah, orang berompak lah, orang isat dadah lah. Benda tu elok pada dia. Sama ada elok pada iman dia ataupun elok pada nafsu dia lah. Tuan faham tak faham ni? Kan? Tambah-tambah orang Melayu. Oh, orang Melayu tuan-tuan. Allah bagi orang Melayu ni hebat. Hebat. Orang Melayu ni tuan-tuan penuh dengan kelembutan. Dalam bangsa-bangsa kat dunia ni, antara yang lembut, bukan lembut tu. Lembut sifat dia. Orang Melayu tak kasar, lembut. Cuma salah satu je kelemahan orang Melayu ni tuan-tuan sikit, lidah dia antarabangsa kan. Allah bagi orang Melayu ni lidah dia sangat istimewa. Kalau dia bercakap Arab, lagi fasih daripada orang Arab. Dia cakap Cina lagi fasih daripada orang Cina. Kalau orang India cakap Arab, Allahu Akbar. Masya Allah. Dia tak boleh, ada empat-empat dia tak boleh nak betul lidah dia dulu tu. Sama dengan orang Cina pun. Salih Syumat, ada empat-empat. Tapi orang Melayu fasih. Kalau Salih Syumat, makhraj tepat. Orang Melayu cakap Cina pun sama, cakap apa bangsa pun, apa bagi bahasa dia fasih. Cuma satu je kelemahan orang Melayu, dia mudah terikut orang. Mudah terikut orang. Siapa yang main duk dengan dia, dia akan ikut orang. Dia main orang putih duk dengan dia, dia pakai cara orang putih. Cakap cara orang putih, fashion hidup cara orang putih. Salih Allah Muhammad. Main orang Arab, dia ikut cara orang Arab. Kita ni pakaian banyak cenderung orang Arab. Dulu saya pernah tengok satu dokumentari ni, tajuk dia, dokumentari ni National Geographic buat, tajuk dia The Tang's Ship. Tang ni Cina lah. Tang's Ship, kapal tajuk dia. Mereka lakon semula apa yang berlaku 1000 tahun yang lampau. Lebih daripada 1000 tahun yang lampau, ada satu kapal tenggelam dekat Selat Melaka. Tenggelam dekat Selat Melaka, dekat dengan Singapura. Masih dalam kawasan Arab, tapi dekat dengan Singapura. Selat Melaka. Lalu tiba-tiba Salih Samad, mereka pun pila selam masuk, mereka jumpa dalam tu tembikar-tembikar daripada China. Sebab tu mereka panggil kapal tu kapal Tang, T-A-N-G, ataupun Tang Ship. Tapi setelah dibuat kajian, rupa-rupanya kapal ini milik orang Arab. Kapten kapal itu orang Arab. Kapal itu berasal daripada Arab, tanah jazirah Arab tu, belayar pi nak pi ke China. Dah sampai ke China. Sampai China bawa segala barangan-barangan daripada negara Arab dan negara-negara yang dia singgah. Antara negara-negara yang dia singgah, tanah Melayu ni, semenanjung tanah Melayu ni. Dan mereka buat kajian.
kelasi-kelasi kapal yang duduk kerja dekat dalam kapal ni, ni dekat ni lebih 1,000 tahun yang lepas ni. Lebih 1,000 tahun yang lepas. Maksudnya dekat dengan zaman salaf. Dia sana zaman salaf 300 tahun dah. Dan kita ada 1,400 tahun lebih sikitnya. Dekat dengan zaman salaf. Dan dalam lakon semula yang dibuat oleh National Geographic berdasarkan kepada kajian-kajian dia, orang-orang Melayu yang duduk kerja dalam kapal tersebut beragama Islam. Agama Islam. Antara kelebihan orang Melayu yang ada, tuan-tuan tahu apa dia? Pandai baca bintang. Dia sangat mahir dalam baca bintang. Bintang ni penunjuk arah. Klasik-klasik kapal. Ada yang mati disemayangkan jenazah dia apa sebagainya. Dan kapal-kapal yang duk singgah, duk singgah dekat perairan tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu waktu tu, mereka bukan setakat bawa mai barang-barang, mereka juga bawa mai budaya Arab dan juga agama. Sampai ke tahap pengaruh budaya tu melekat dekat orang Melayu. Paling ketara sekali, tulisan. Orang Melayu ambil tulisan orang Arab. Huruf-huruf tu, alif, ba, ta, ta, ji. Ada sebahagian-sebahagian yang tak ada dalam bahasa Arab, dia tambah huruf ca, huruf nya, huruf ga. Dan specialnya, juga orang Melayu ni, tak ada bangsa dalam dunia yang buang tulisan dia sendiri, ambil tulisan orang Melayu, orang Melayu. Dia, kita ada tulisan kita, tulisan Jawi, buang tulisan Jawi, pergi ambil tulisan orang tu, ganti. Ha, tak ada. Tak ada orang boleh buat dengan orang Melayu. Ha, petir orang Melayu kan. Lagi satu, pakaian. Dulu, tok-tok kita ikat kepala. Ikat kepala. Nak pi bendang, ikat kepala. Nak pi pekan, ikat kepala. Nak pi nat, ikat kepala. Ikat kepala ni, pakaian orang Arab. Nabi SAW pun ikat kepala, nama imamah. Kita orang Melayu ni panggil serban. Kita mai pakai serban di mana? Pi masjid ya. Dulu tok nenek kita dulu ni ikat kepala ni, pi mana pun ikat kepala, serban duduk atas kepala dia setiap masa. Tengok. Rasa nak dulu ada mau tak mau nak pi mana mesti ada satu kain buah tabur. Ada satu kain buah tabur. Kain cukin. Kan? Ha, salat Allah Syekh Muhammad. Kemudian kamu salat Allah Syekh Muhammad. Nak semayang, hampar. Nak makan, pi bendang, sagi nak hampar makan. Macam-macam manfaat kain tu. Tuan-tuan, orang Arab pakai nama ridak. Dulu pakaian orang dulu, dia pakai selai kain dekat luar, selai baju dekat luar, bubuh selai kain lagi kat atas. Satu pakai belah dalam, bubuh selai satu baju lagi, bubuh kat luar. Nabi SAW pakai dalam yang nama komis, atas yang nama jubah. Tak ada butang. Sebiji tuan-tuan. Kemudian Allah SWT ala Syekh Muhammad, tang seluar pula. Kita tengok ni ada dalam ni. Salih ala Syekh Muhammad. Salih ala Syekh Muhammad. Tang seluar pula tuan-tuan. Allah SWT ala Syekh Muhammad. Ada pakaian dia. Allah SWT ala Syekh Muhammad. Pakaian tang seluar dia. Nah dia ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, bila ada orang main, Nabi SAW pesan suruh pakai, antara pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW ialah seluar. Yang kata seluar tu tak sunnah. Seluar pun Nabi SAW pakai. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah memakainya walaupun pada kebiasaannya Nabi pakai kain sarung saja. Diceritakan dalam hadis bahawa Nabi SAW pernah membeli seluar daripada Suwaid bin Qais radhiyallahu an dan Makhramah radhiyallahu an. Malah baginda turut mengesyorkan para sahabat supaya memakainya bersama dengan kain sarung mereka. Qala tasarwalu wa taziru wa khalifu ahlal kitab. Pakailah seluar dan pakailah kain sarung. Berbezalah dengan ahli kitab kerana
tak pakai, kerana mereka pakai seluar tapi tak pakai kain sarung. Nabi suruh kita pakai seluar, tapi bagi beza dengan ahlul kitab. Ahlul kitab, mereka pakai seluar, mereka tak pakai kain sarung. Nabi suruh kita pakai kain sarung ke atas, pakai seluar ke dalam. Kita pakai lagu tu, jadi lagu mana? Jadi sampin ke atas. Seluar ke dalam ni, bukain ke atas. Jadi sampin. Seluar kita dulu semua parah betih. Kenapa? Saya apa ni, buat rakaman riwayat akhir zaman. Tuan-tuan tengok hari Jumaat 7:30 malam. Hari Sabtu pada pukul 5 petang cerita akhir zaman. Depa suruh pakai baju busana Melayu. Tak reti kita, tak pernah duk pakai. Padahal itu pakaian kita. Bubuh baju kat dalam, bubuh ada satu baju lagi kat atas. Pakai seluar dalam. Seluar ni bukan ada getah, jenis ada tali dulu. Seruai kita panggil kan. Tuan-tuan pernah jumpa lagi ya seluar tu. Dia ada tali siap tu. Jorok-jorok-jorok gitu, ikat tali. Boleh gulung pula kat atas. Oh, kemas tuan-tuan. Lepas tu buh kerih. Kerih rupanya bukan boleh main seluar gitu ya. Kita buh seluar gitu, kita duduk besar kepala dia macam tu, kita taklah kat depan. Nampaknya logik macam tu lah. Kan kepala dia, dia bengkok lah gitu. Kan? Faham tak faham budak cerita ni macam tu. Kan? Macam mana nak tunjuk tak? Kan dia, ha, dia macam tu lah dia tu. Kita pegang kat sini kan? Ha, kita tu ingat kepala dia lagu tu, kita pulak lagu tu. Dia kata salah tu ustaz. Sebenarnya waktu kita pakai kerih, waktu kita duduk dalam posisi biasa, kepala dia kena menghadap ke belakang. Pasal apa? Pasal itu posisi kita tak menyerang dan kita tak berperang. Biasa. Kalau buh kot tu ustaz, maksud ustaz nak lawan dengan dia. Oh, lagu tu baru kita tahu. Banyak benda kita tak tahu tuan-tuan. Salih Allah S.W.T. tuan-tuan. Jadi subhanallah, pakai takat betih sungguh. Nabi SAW suruh para sahabat pakai takat betih. Kemudian sampai ke capal pun sesuai macam mana dipakai oleh para sahabat Nabi SAW. Nak cerita pakaian kita, hidup kita ni tuan-tuan, dulu duduk bersandarkan kepada sunnah baginda Rasul SAW. Tapi bila masa tu berlalu, kita pun banyak dijajah dengan macam-macam sifat. Kita orang Melayu mudah untuk cenderung ikut orang. Mai orang barat pula bawa pakai kot-kot. Sesuailah mereka pakai kot tempat mereka sejuk. Kita pun pibuh kot sekali kot atas. Bubuh tie pula, bubuh bow pula kot atas. Yang sendiri Allah S.W.T. hangat merah muka-muka. Duduk sungai mati pakai kot. Aduh subhanallah. Ini dalam salih Allah S.W.T. Itulah keadaan. Jadi tentang dalam salih Allah S.W.T. maka kita manusia ini dia perlukan kepada contoh. Siapa dia nak tiru? Siapa dalam hidup dia yang dia nak kena ikut? Maka Allah hantar mai seorang lelaki sangat mulia dan sangat hebat. Nama dia Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar. Ini contoh dan panduan dan teladan. Lalu Allah sebut pengiktirafan ni dalam Quran. Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ha, tuan-tuan pakai mask ni, saya lemah juga. Pasal saya tak tahu tuan-tuan senyum ke, tuan-tuan marah ke, tuan-tuan jelen kat saya. Kalau kita kata, tapi tuan-tuan pakai jangan buka. Salah SOP lagi. Tak apalah, sabar pilah sat. Kan? Ha. Saya tak apalah, saya duduk, saya buka pilah sat. Pasal tuan-tuan duduk jauh pada saya, okeylah. Berita usap buka mas ni. Saya nak beritahu ni yang duk tengok duk live ni. Depa jauh pada saya ni. Saya dia kata ni pula. Ha, kalau duduk dekat-dekat saya pun tak berani nak buka juga. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu contoh teladan yang terbaik. Nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita ni. Kita belajar-belajarlah tuan-tuan, belajar jadi macam Nabi. Hidup bukan lama mana tuan. Hidup bukan lama mana. Kalau boleh sepanjang hidup kita tu, sepanjang hari kita tu nak bagi jadi pahala aja. Nak bagi jadi pahala daripada bangkit tidur sampai tidur balik.
Nak bagi jadi pahala aja semua. Pasal apa? Pasal hidup bukanlah mana-mana pun. Masuk akhirat ni tuan-tuan, duduk alam barzah saja 1,000 tahun lebih entah. Berapa tahun, berapa ribu tahun agak duduk dalam kubur alam barzah. Tak boleh dah nak cari pahala waktu tu. Tak boleh lah. Bangkit-bangkit kat padang mahsyar nanti tuan-tuan sekalian, bangkit duduk berdiri tempat sama tu, tempat sama berdiri tu lebih 70 tahun. Berdiri tentu aja. Tak boleh nak cari pahala dah walaupun 70 tahun. Satu pahala pun tak boleh cari dah. Sallallahu alaihi wasallam. Tak pindah-pindah pi alam akhirat satu hari nilai dia al-fusana 1,000 tahun. Satu hari akhirat 1,000 tahun dunia. Kalau kita umur 100 tahun, 100 tahun umur kita, baru 10% daripada sehari akhirat. Kalau 10% sehari akhirat ni berapa minit ni? Umur 100 tahun. Tidak ni. Walau panjang macam tu, satu pahala pun tak boleh buat. Tak ada lah, berhenti lah. Bila nak himpun pahala ni? Waktu dunia ni. Waktu hidup kat dunia ni. Himpun pahala cukup-cukup. Himpun pahala cukup-cukup. Macam mana nak himpun pahala? Nabi tunjuk kat kita macam mana nak buat. Tuan-tuan, malam ni kot ada kesempatan sikit ni. Salih ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Baik kita nak tengok. Allahumma salih Muhammad. Saya rujuk kepada kitab biografi lengkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salih ala Sayyidina Muhammad. Karangan Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Dalam susunan dia ni ada 41 sifat-sifat Allahumma salli ala Sayyid Muhammad, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita cuba contohi. 41 tak kat mana dan lah. Kalau tak habis 41 Ustaz, kita buat program lagi sekali. Tapi Ustaz lain dah bukan saya. Boleh je insyaAllah. Nah, takat mana dah lah. Banyak, banyak sangat. Kita nak tengok. Sebab kita nak tiru Nabi SAW dalam hidup kita. Tuan-tuan, belajar-belajar lah ni. Pakai-pakai ikut sunnah Nabi SAW. Nah, belajar-belajar pakai ikut sunnah-sunnah Nabi SAW. Ada seorang kemarin saya balik daripada Melaka sampai dekat R&R tu, dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, orang duk marah saya, saya tak pakai kepiah. Takkan 24 jam nak pakai kepiah, Ustaz? Habis kalau saya tak pakai kepiah ni, maksudnya saya ni menyalahi sunnah ke, Ustaz? Mari kita tengok Nabi SAW pakai macam mana. Nabi SAW pakai kopiah. Siapa pakai kopiah, dia mengikut sunnah Nabi SAW. Kalau dia niat dia pakai kopiah, nak ikut sunnah Nabi SAW. Nabi SAW pakai serban. Siapa pakai serban, dia niat nak ikut Nabi SAW, maka dia dapat pahala sunnah Nabi SAW. Kalau dia pakai serban, dia nak ikut sing. Ya, sing pakai serban kan? Tak dapat pahala. Tak dosa lah kot. Pasal ikut agama orang lain kan? Tapi kita pakai serban siapa? Nak ikut sunnah Nabi SAW, dapat pahala sunnah. Nabi SAW pernah pakai serban dengan kopiah kat dalam. Letak kopiah ni, kopiah kat dalam ni, tujuan dia supaya minyak yang ada di rambut Nabi tak kena kepada kain serban Nabi SAW. Tu dia antara tujuan. Nabi SAW pakai kopiah lapik atas daripada lapik bawah pada serban dia.
Kita pakai serban kain ni, kain kopiah ni bukan sebab minyak dalam rambut tu, tapi sebab Nabi pakai macam tu. Tu kita pakai macam tu. Boleh faham tak tu? Tak kira lah Nabi SAW pakai lagu mana pun. Orang petikan, yang apa duk pergi sapu muka tu pasal apa? Lepas mayah. Dia kata, pasal apa yang duk pergi sapu muka tu lepas mayah? Nabi SAW dulu semayang, Nabi SAW sujud atas pasir, Nabi nak buang pasir tu. Tu yang Nabi SAW sapu muka tu. Yang apa? Pergi duk sapu muka pasal apa? Bukan ada pasir. Kami sapu muka bukan sebab pasir. Kami sapu muka pasal Nabi sapu muka. Faham tak faham? Kita buat ni bukan pasal apa. Kita buat tu pasal Nabi buat. Faham tak? Dia faham tak? Nabi SAW pernah pakai serban, tak pakai kopiah kat dalam. Ada? Dalam hadis cerita. Nabi SAW biasa pakai kopiah saja, tak pakai serban. Ada? Dan Nabi SAW juga biasa tak pakai kopiah dan tak pakai serban. Para sahabat cerita Nabi SAW belah dua rambut dia. Nabi SAW belah dua rambut dia. Macam mana para sahabat nak cerita Nabi belah rambut kalau Nabi SAW pakai serban, pakai kopiah? Maksudnya ada ketika-ketika Nabi SAW, kadang Nabi pakai serban, kadang Nabi SAW pakai kopiah, kadang Nabi SAW tak pakai kopiah dan tak pakai serban. Dia faham tak nak? Kita pakailah kopiah, tak apa lah, belajar-belajar. Dan nak, bukan pasal nak tutup kepala tu, rambut dah tak apa nak ada, buat kopiah lah Ustaz. Dulu-dulu banyak rambut, tak apa lah. Dah rambut tak apa nak ada, buat pilih kepala, kopiah atas kepala. Tak, bukan pasal itu. Pasal dia panggil perisai. Sunnah ni, pakaian sunnah ni, dia perisai. Saya pernah jumpa seorang gangster. Nama dia Boy, dia panggil dia. Gangster. Badan dia boleh tahan. Punya sadu. Naik motor Harley Davidson. Habis kuliah, dalam kuliah tu dia duduk ada sekali. Habis-habis kuliah dia kata, Ustaz, jom kita pergi minum. Saya nak belanja Ustaz. Dah jom pergi minum. Lepas tu dia cerita kat saya. Dia kata, saya kata ada. Amboi Boy, hebat lah ni. Jubah tak pernah lekang. Jubah ni straight pakai. Kopiah atas kepala. Tak pernah lekang. Nek Harley Davidson pun pakai jubah. Harley Davidson dia kena kaki gangkang tu. Nuh, kalau nak pakai jubah tu, dia kena silap jubah dia tu. Pakai silap tu, bulu tu ni. Tu pun jubah tak pernah buang. Dia kata, Ustaz, saya nak cerita. Saya ni jenis panah baran. Sebab tu saya gangster, Ustaz. Saya dulu saya jadi gangster dekat KL tu. Pasal saya ni jenis panah baran. Pantang silap. Pantang silap, Ustaz. Habis tu tahu dah Ustaz macam mana cara saya nak jaga panah baran saya ni. Saya buh kopiah, saya pakai jubah. Bila ada sesuatu yang nak buat saya marah, saya duk berasa atas kepala saya sunnah. Saya duk pakai sunnah Nabi SAW. Malu kalau saya duk marah-marah, duk melepaskan salat ala si Muhammad, apa ni, panah baran saya, sedangkan di sisi saya ni ada sunnah Nabi SAW. Dia jadi perisai. Kita buh ketayak atas kepala, pergi karaoke lah kan? Pergi lah. Pergi dandut. Tak ada lah kot dandut lah ni. Dandut ke karaoke dah, tak ada rumah tutup lah kot. Salat ala si Muhammad tu kan? Tak boleh pergi, pasal apa? Ketayak atas kepala. Kawan kata, jom ajak kawan kita pergi karaoke. Karaoke apa ni, dia tu ketayak atas kepala dah. Orang 10 masjid ni kata. Ha, tapi dah orang pun tak ajak kita. Orang pun tak teringin ajak kita buat benda tak elok bila ketayak atas kepala kita. Kita buh ketayak atas kepala, kita pakai jubah, kita pakai kurta ke. Kita berpakaian sunnah Nabi SAW, bubuh janggut. Dulu tak ada janggut. Alah ni buh janggut. Pasal apa buh janggut ni? Sunnah Nabi SAW. Salih Allah Syamad. Semua ni jadi perisai kat kita. Pasal kita tak baik. Kita tak baik. Saya pernah forum dengan seorang ustaz, seorang ustaz daripada Kuala Lumpur. Dia kata kat saya, dalam forum tu dia cerita. Dia kata, kalau boleh kita ni nak mati dalam memakai sunnah. Beberapa hari lepas ada seorang timbalan ketua polis
dekat mana? Dekat Pahang. Dekat Gotong Jaya kalau tak salah. Segala semua. Betul kan? Jawatan dia lebih kurang macam tu lah, saya tak pandai. Tapi dia second man lah dalam apa ni, IPK tu kot. Ataupun IPD tu. Segala semua. Tuan-tuan, umur dia 51 tahun kalau tak salah saya. Ataupun 57, itulah 50 lebih. Tuan-tuan, seorang polis, dia meninggal ketika sedang mengimamkan solat subuh rakaat pertama. Jadi imam solat subuh rakaat pertama, tengah jadi imam, rebah meninggal. Husnul khatimah dah. Saya tengok video dia, saya tengok gambar dia. Tengok dia pakai jubah berwarna putih. Perfect. Kematian sempurna. Tengah sembahyang jadi imam pula tu. Sembahyang subuh pula tu. Sembahyang paling afdal, sembahyang fardu yang paling afdal di antara sembahyang fardu solat subuh. Pakai jubah warna putih. Complete kan dia. Ini bukan boleh berlaku, bukan pilih tuan. Bukan boleh pilih-pilih nak mati ni. Ya Allah pilih dia mati tu. Allahu Akbar. Membesarkan Allah. Entah-entah tengah baca surah Fatihah. Tak tahu sebab tak dicerita dia tengah baca surah. Waktu dia mati tu. Yang dicerita mati rakaat pertama. Hebatlah. Hebatlah tuan-tuan. Subhanallah. Ada kawan-kawan kita mati COVID, ditidurkan, mati dengan COVID. Hebat tak? Habuan dia pula tuan-tuan, hebat. Tak apa sebab. Satu mati pasal wabak, mati syahid. Kan? Sana Allah SWT, Nabi SAW sebut. Syahid, akhirat. Sana Allah SWT. Nombor dua, biasanya waktu nak ditidurkan itu dia boleh buat video call dekat keluarga dia. Apa yang dia cakap? Minta maaf nak, salah-salah, silap apa-apa. Halal makan minum semua-semua. Kalau ada apa-apa masalah, tanu masalah kami, bagi tahu hutang sana hutang sini wasiat. Allah Rabbi, bukan semua orang dapat begitu. Pula tu pada kan? Mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Complete mengucap. Man akhiru kalam bila ilaha illallah khala jannah. Siapa yang last kalam dia dengan la ilah, maksud syurga dia. Kan? Sebenarnya semua orang dapat dulu. Depa dapat. Salalah saya makmalah. Ha. Tapi paling tidak waktu mati, paling tidak ada pakaian sunnah yang dia boleh bawa. Kalau boleh nak mati dalam jubah. Tok Guru Sidik Nur. Dengar-dengar. Tuan-tuan pernah tengok tak dia pakai jubah warna lain-lain warna putih? Tengok. Tak ada. Jubah dia putih. Sebab dia dah berazam balik daripada haji tu ketika dulu, dia takkan pakai dah warna yang lain untuk dia mengajak apa, semelingkan warna putih saja. Sebab dia kalau boleh dia nak mati dalam keadaan dia memakai jubah berwarna putih. Senang. Dan salat Allah semua. Salat Allah semua. Kata ustaz ni, forum nasihat, dia kata kalau boleh kita nak mati dalam sunnah. Tapi tak tahu nak mati bila. Kalau mati tengah duduk dalam majlis ilmu macam tuan-tuan ni, tengah duduk lena, elok tiba-tiba malaikat mok main. Kata, assalamualaikum. Salam. Siapa ni? Aku malaikat mau. Nah, sudah. Tentang. Apa ni? Mati tengah duduk dalam kulia. Subhanallah. Husnul khatimah lah. Siapa, siapa nak mati dalam kulia? Cuba angkat tangan. Seorang pun tak angkat. Sekarang memang. Ya Allah, saya mahu. Dedan.
Tapi ada orang mati atas katil, mati atas ICU, kan? Tak boleh nak pakai jubah, tak boleh nak pakai kopiah. Paling tidak ada satu benda sunnah yang dia bawa, nama janggut. Janggut ada ke? Pasal apa simpan janggut? Tuan-tuan betul-betul tuan-tuan simpan janggut pasal apa? Yang mana ada janggut ni? Tuan-tuan simpan janggut pasal apa? Kalau tuan-tuan simpan janggut pasal nak ikut Nabi, tuan-tuan, all the time, sepanjang masa 24 jam, tuan-tuan duduk dalam sunnah Nabi SAW. Satu benda yang nama janggut. Muslimat jangan duduk simpan janggut. Saya balik duduk lonyok pula, duduk tunjuk apa ni. Pasal apa tu apa ni? Janggut. Pasal apa janggut ni? Sunnah Nabi, ustaz kata apa lah. Perempuan kalau tumbuh janggut pun cukup. Ha, tumbuh misai ke apa dia, hormon testosterone dia tinggi dia, tumbuh misai, cukup. Lagi lelaki seriau tengok. Kalau bulu kaki tumbuh pun pergi cukup bulu kaki tu buang. Ha, lagi tu tengok dulu lah selimut dia doang lah, nampak kaki keluar tu, anak tengok tak tahu mana satu kaki ayah, mana satu kaki mak. Misai janggut saya, orang perempuan tak payah. Banyak sunnah lain lagi. Nak cerita orang lagi-lagi. Simpan janggut. Pasal apa? Sunnah. Budak-budak muda ni trend simpan janggut. Pasal apa? Artis simpan janggut. Artis simpan janggut, mereka pun nak simpan janggut. Pasal apa simpan janggut? Pasal nak tiru artis. Tuan-tuan boleh cakap kat mulut kata tuan-tuan nak ikut sunnah. Hati tuan-tuan tahu tuan-tuan nak ikut siapa? Tengok kat cermin, oh kalau ada janggut ni nampak smart sikit, tak ada janggut nampak macam buah. Pakai janggut, pakai janggut sebab nak smart. Kita pakai janggut sebab nak ikut sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, ha, sari Allah saya buat ni tak masuk tajuk lagi. Tak masuk lagi, baru duduk mukadimah. Nombor satu, ada 41. Tak kat mana dan sari Allah saya buat. Nombor satu, Nabi SAW selalunya diam. Tak banyak bercakap. Ha. Yang keduanya, Nabi SAW hanya bercakap ketika perlu sahaja. Ha, ini pun kita kena belajar, belajar cakap. Belajar, belajar cara ni. Cakap waktu perlu sudah. Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja. Kalau tak mampu, duduk diam. Dulu kita kat sekolah ada tulis kat dinding sekolah tu. Nak berjalan pergi ke kantin tu, dia ada macam koridor panjang gitu kan. Lepas tu cikgu buat, dia gantung kat atas tu. Cakap banyak, pergi depan. Banyak dosa. Kan? Ha. Macam ni kita cakap, kita tak? Cakap banyak, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Bukan betul lah. Jadi suka lah. Sorry. Cakap banyak, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Betul tak? Cakap banyak, eh apa? Banyak salah kita ni. Kurang cakap, kuranglah salah. Lah ni orang semua nak bercakap ke tuan-tuan? Dia pun bukan bercakap pakai yang ni, dia pun bercakap pakai yang ni. Lagi laju pada yang ni. Allah bersalli ala selamat. Hati-hati lah tuan-tuan. Nak bercakap, cakap nombor satu, tuan-tuan cakap bagi benda yang boleh jadi pahala. Ni kita main ni bukan saja-saja ni. Saya duduk abang daripada awal tadi ni. Kita nak jadi orang kutip pahala. Tuan-tuan nak sebut satu benda, tuan-tuan nak tulis satu benda, kalau dia jadi pahala, tuan-tuan cakap, tuan-tuan tulis. Kalau tuan-tuan tak tahu betul ke salah ke, tuan-tuan diam sudah. Tak payah duduk panjang, tak payah duduk cerita. Kata Nabi, Sayyidina ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina ala Sayyidina Muhammad, seorang itu dikatakan dia berdusta. Cukuplah seorang itu akan dikatakan bahawa dia pembohong. Bahasa kita ni mudah sikit. Pendusta. Apabila dia menyampaikan sesuatu yang dia tak tahu betul itu pun salah. Dia tak tahu lagi. Orang main hampak ke dia? Tak
tahu lagi, dia tak tahu kata benda tu betul ataupun salah, dia pihak mak kat orang. Han tahu dah orang tu, dia main cerita kat aku. Dia pun tak tahu betul salah, aku pun tak tahu betul salah. Ni main aku, aku nak abang kau. Kalau betul, betul lah. Kalau tak betul, bukan aku bohong, dia bohong. Dia bohong kat orang tu pula. Standard kita lah. Kan orang sungai mati. Standard sungai mati. Bukan aku bohong ni. Kalau kalau betul, betul ya. Kalau tak betul, bukan aku, dia. Kalau tak tahu betul, tak tahu salah, jangan cakap. Sebab pi depan Allah, Allah akan kata kita pembohong. Kalau masuk senarai, kamu pembohong. Saya tak bohong, sungguh-sungguh saya tak bohong. Kamu pembohong. Pasal apa saya bohong? Sebab kamu bawa cerita ni. Lah, saya tak tahu cerita tu betul ke salah. Sebab hang tak tahu betul salah, kemudian hang pergi sampai. Itu dah menjadikan kamu seorang pembohong. Dah. Macam-macam cerita duk main kan lah ni kan. Dan senanglah saya. Saya pun sedih kot tuan-tuan. Isu vaksin tak vaksin ni tuan-tuan, ada pro vaksin, ada anti vaksin. Tuan-tuan nak vaksin, tuan-tuan tak mau vaksin, hak tuan-tuan lah. Kita vaksin lah sebab kerajaan suruh kita vaksin. Tutup guru pun vaksin, tak apalah vaksin. Ada ahli ulama buat pula fatwa kata apa harus untuk vaksin, nak jaga masalah apa semua macam-macam alasan. Kita tak apalah, kita peganglah dengan pendapat ulama sebab kita ni bukan ulama. Kan sana ada sama. Nak jaga kesihatan, nak jaga masyarakat apa tak apalah, kita ikut. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tonton yang tak setuju, tak apa, tapi jangan sampai mengkafirkan orang yang setuju. Sama juga, yang setuju pun jangan sampai memburuk-burukkan dan mengkafirkan orang yang tak setuju. Kafir, tuan-tuan. Dia boleh tulis, ni tok-tok guru ni, ulama yang pergi vaksin ini, ni pengikut dajjal, ulama su, dia kata, ulama ya. Saya baca sendiri, tuan-tuan. Saya kata, siapa kamu nak kata tok-tok guru ni, ulama jahat? Kalau kita komen, kita bolehlah tegur tukang pomen lain. Kita pomen mereka. Ada pomen, eh pomen ni tak betul ni. Salah buat kerja terkenal. Macam mana hantar sebab aku pomen? Betul kan? Kalau kita tukang masak, kita boleh habak tukang masak ni. Masak tak kenal tu. Tu cara tu tak kenal tu. Yang tu tu cari rosak makanan. Pasal apa yang tegur ni? Sebab aku tukang masak, aku tahu. Tapi kalau tukang masak, dia reti dah nak komen dekat pomen. Eh tak reti lah. Pomen dia tidak reti tukang masak. Aku nak komen ni pasal apa? Pasal ni pun semua. Hang tu siapa? Aku ni pomen. Tak ngam, tak kena. Kita bukan ulama. Kita tak mampu nak kata ulama ni jahat dan ulama ni ijtihad tak betul. Bukan kita. Sebab kita tak reti. Sampai dia sanggup kata ni pengikut-pengikut dajjal. Kalau pengikut dajjal maksud dia dah kufur. Dia dah sesat. Sudah. Nak cakap, cakap benda yang faedah. Sudah. Ni saya nak pesan ni kat kita ni. Senyala. Takut muflis ya tuan-tuan kat akhirat. Takut muflis. Ada itu seorang. Dia tulis dekat Facebook dia. Dia kata, orang-orang yang duk kerja dekat tempat ICU ni pembunuh-pembunuh. Orang-orang yang kena ni masuk-masuk, kemudian dia kena apa semua, akhirnya dia dirawat. Dan sebenarnya bukan dia dirawat, dia sedang dibunuh oleh orang-orang. Na'udzubillah min zalik. Tuduhan yang sangat berat. Tak setuju sudah. Tak setuju sudah. Tapi jangan sampai macam tu. Ini saya nak pesan dekat tuan-tuan yang duk ada muslim. Jangan sampai kita muflis dekat akhirat ni pasal lidah kita. Kata Nabi SAW, ada seorang dilempak dalam neraka bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dengan barat, terawang-rawang antara timur dengan barat. Di mana? Dalam neraka. Hanya kerana satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Tak boleh nak tarik balik. Sayalah senam. Di depan Allah, bawa pahala banyak. Nabi kata, atadruna man muflis. Kamu kenal tak siapa orang muflis? Kata Nabi, kata para sahabat, muflis ni kalangan kami ni orang yang tak ada duit, tak ada harta,
Orang muflis di sisi Allah kata Nabi ialah orang yang pergi depan Allah bawa pahala banyak-banyak, tapi waktu hidup dunia buat zalim kat orang, fitnah orang, mengumpat orang, pukul orang. Pergi depan Allah, pahala orang-orang tadi bagi habis dekat dia. Pahala orang yang kata ni bagi habis dekat orang yang dia kata tu. Habis pahala tu, orang ni tuntut lagi, ya Allah, dia masih punya hak, aku punya masih hak atas dia. Dosa-dosa orang ni pula dia ambil. Habis macam tu ya tuan-tuan, dah lah sikit amal pun tak ada. Lepas tu tolonglah, jadilah macam akhlak Nabi SAW. Cakap biar benda yang boleh jadi faedah ya tuan-tuan. Nah, kita ni ujian lagi besar ni. Dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan apa-apa. Nak tuan-tuan nak tulis satu benda je. Nak tulis, nak type satu benda je. Nak type tu, eh kalau aku hantar ni jadi faedah tak? Jadi faedah. Imam Ghazali kata apa? Satu saat, satu saat yang kamu bazirkan yang tak memberi manfaat kepada akhirat, maka penyesalan besarlah untuk dia. Bukan cerita seminit, sejam, saat ya. Yang saat, satu saat tu kita tak guna dia untuk manfaat akhirat. Nyesai. Nabi kata apa? Allah akan membina satu rumah dalam syurga kepada orang yang mengelak daripada berbohong, orang yang mengelak daripada berbohong walaupun main-main. Mengelak pada bohong walaupun main-main. Allah main-main ya Ustaz. Hantar dalam grup WhatsApp tu merepek macam-macam. Kita punya bacalah. Saya hari tu saya dapat satu tu. Dia hantar yang macam tuan-tuan tahu tak? Twitter, tuan-tuan tahu Twitter. Twitter ni dia bila dia buat screenshot tu dia satu. Kita nak baca kita kena baca satu, baca satu. Dia tak memanjang tau. Tak faham, tak faham. Payah tau bercakap dengan orang tak ada handphone. Kami handphone tak ada, WhatsApp, WhatsApp, email tak ada. Dia nak pegang tasbih Allah Subhanahu Wa Taala kat cerita. Saya tengok-tengok tu nak dia kata apa? Inilah keadaan orang, inilah keadaan sekarang ni kata. Bila seorang isteri sanggup untuk menduakan suaminya ketika suami dia keluar untuk mencari nafkah, berlaku di depan rumah dia sendiri. Dia kata, tunggu tengok dia kata, Salih Azimat, pada satu hari dia cerita. Dia kata, di depan rumah dia selalu duduk dengar ni kata, bila suami dia keluar untuk keluar pergi cari nafkah, boleh dengar ni, isteri dia ni, ada jantan lain yang masuk ke rumah dia. Anak-anak kecil tu ada, 3-4. Kita pun baca ya Allah Rabbi, kata dahsyat. Dia kata, saya ni sampai serba salah ni, jiran sebelah ni dia duduk depan rumah saya, jiran ni apa yang nak kena buat ni, nak pergi cerita kat suami ke, tak cerita kat suami ke, nak panggil jabatan agama pergi tangkap ke apa. Dia kata, saya tak tahu nak buat ni, tapi saya rasa sangat bersalah. Sampai suatu hari dia kata, tengah-tengah si jantan itu duduk dengan si isteri tu, tiba-tiba suami dia balik. Bila suami dia balik, suami dia terkejut tengok, subhanallah, isteri dia, anak-anak pun dia ada. Dia kata, ingat pun nak bergaduh apa, tengok-tengok suami tu patah balik, dia kata, patah balik pergi tu ya, tinggal tu. Dia kata, saya sangat terkejut. Dia kata, dia pun ambil gambar tuan-tuan, dia pun tunjuk, dia kata, ini buktinya di depan mata saya. Tuan-tuan tahu apa? Kucing, wajak semua. Kucing. Cerita kucing. Kita punya duk baca bukan dahsyat. Rupanya dia cerita pasal kucing sebelah rumah dia. Yang jantan keluar pergi cari nafkah apa-apa tu kucing rupanya. Tuan-tuan, punya geram dah sebek pun ni aku pengen beli sendiri. Dia nak main phone pun ni aku buang. Tuan-tuan tahu tak? Dia membazirkan masa saya berapa lama saya duk baca Allah. Macam tuan-tuan nak salah tengah-tengah dengar tuan-tuan subhanallah. Kucing dia kata, yang oranye ni anak dia nombor satu, yang kelabu ni anak dia nombor dua. Siap cari hari Allahu Rabbi. Dia, saya kata apa, dia ni banyak masa dia duduk mengarang ya. Berapa banyak masa dia ambil, dia ambil masa dia untuk dia mengarang, boleh duduk fikir gitu, dia perah otak duduk fikir, dia susun ayat.
Lepas tu satgi dia share pula. Kita yang dapat dekat dalam grup WhatsApp tu geram. Dah, oh aku kena ya, tak apa. Tu Ustaz, kita pun share, ada 10 grup duk ada. Dan satu grup ada 200 orang. Tentu sekalian, kita spend masa 5 minit untuk baca, katalah kita spend masa 2 minit untuk baca tu. Kita pun hantar pula dekat satu grup. Grup kita ada 10 grup, satu grup ada 200 orang. Setiap orang spend 2 minit untuk baca. Satu grup tu dah ada berapa? 200. 200 kali 2 minit dia berapa? Apa lemak di media sofa aku juga banyak. 2000 minit. 2000 betul ke lah. Ha. 2000 minit. Nu ada 10 grup dah ada. Berapa banyak masa yang dia habiskan masuk orang sebab perkataan dia, dan Allah akan soal di akhirat. Tengok ingat. Ingat Allah tak soal. Apa yang buat? Dia berjawab apa? Main-main je kot. Allah kata, Allah, siapa boleh tinggal perangai macam ni? Siapa boleh tinggal perangai yang suka main-main, bohong-bohong, walaupun main-main? Allah janji apa? Allah bina satu rumah dalam syurga. Tuan-tuan nak main seronok, kita pun lagu tu. Tak, dia kata apa? Allah, benda ni pun nak serius sangat pun. Takkan benda sini pun nak serius pun. Dia sound kita balik. Kita bukan kita kata Nabi suruh. Orang mengaji cakap faedah-faedah sudah lah. Lepas tu kadang-kadang duduk dalam grup tu, duduk dia bilang sudah. Mereka invite satu grup saya masuk kan. Grup tu, apa nama grup tu tu? Allah Matlamat apa benda tu, saya tak ingat. Saudara-saudara Muhammad Allah bersama hambanya grup tu. Oh dahsyat. Kita tiba-tiba add saya masuk dalam grup tu. Saya pun grup mana pula ni? Merapu tiap-tiap geng-geng pakcik-pakcik. Saya tengok, ya Allah, umur 70, 60 geng tua-tua ni. Hantar lagu Hindustan lah, hantar lagu apa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam. Oh, ya subhanallah. Geng pakcik-pakcik ni. Dandut-dandut semua ada. Grup Allah bersama hambanya. Kita baca tajuk grup tu macam nak semayang tajuk tu pukul 12 tengah hari. Tapi mahapu ya Allah. Saya left grup. Dia boleh WhatsApp dekat saya personal. Pasal apa Ustaz left grup kami ni? Banyak kita pula. Macam-macam orang. Tuan-tuan, orang mengaji, orang masjid. Nak hantar apa, nak tulis apa, salat Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, timbang sat yang aku tulis, yang aku cakap, yang aku hantar ni jadi pahala ataupun tidak. Macam mana kita membazirkan waktu orang tadi dengan merapu kita tu, yang Allah akan soal, macam itulah Allah akan bagi pahala dekat kita bila kita hantar kebaikan-kebaikan kepada orang ni. Simple ya tuan-tuan. Jom selawat sat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu ya. Jom kita selawat sat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hantar pergi kat grup. Hantar semua grup tu. Daripada 10 grup yang kita hantar, satu grup ada 200 orang, maksud ada 2000 orang. Kalau tuan-tuan dapat 10% saja orang yang berselawat, tuan-tuan dah mengajak Sayyidina ada Sayyidina Muhammad 200 orang untuk berselawat kepada Nabi SAW. Nabi kata, man da'a ilal huda. Nabi kata, man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, pahala baginya seperti mana pahala dia melakukan. Boleh tak? Nombor satu apa ni? Diam banyak, tak usah duduk cakap banyak-banyak sangat. Nak cakap, cakap sekadar perlu saja. Yang ketiga, Nabi SAW, akhlak Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perbicaraannya fasih, ringkas tetapi padat. Cara Nabi SAW cakap ringkas. Lepas tu hadis-hadis kita jumpa, hadis-hadis yang ringkas-ringkas. Para sahabat boleh capture apa yang Nabi SAW cakap. Boleh bayang tak kalau cakap macam saya cakap, pura-pura. Habis sejam. Balik-balik lagi, bini dia kata, awak balik lambat sangat hari ni, tak tahu? Ada kuliah tadi, ada ceramah di kat masjid. Ustaz mana? Tak tahu ustaz mana.
Ustaz tu cerita apa? Ish, panjang sungguh lah ceramah dia. Kat pukul 9 tak berhenti berhenti. Dahlah dia cerita apa, panjang apa, apa. Bukan tanya panjang pendek, dia cerita apa. Eh, luas sungguh lah ilmu dia. Tak jawab-jawab. Betul-betul apa? Tak, aku pun lupa dah. Dia cerita apa, tak tahu. Tak betul lah kita. Pasal apa? Cakap banyak sangat. Kadang-kadang biar pendek-pendek. Tapi orang mudah faham. Ringkas cara percakapan Nabi SAW. Ringkas padat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fasih, ringkas dan padat. Dia panggil dakwah yang berkesan. Percakapannya fasih, ringkas, padat. Nombor empat, akhlak Nabi SAW yang boleh kita tiru. Nabi SAW bila berbicara dengan orang seorang yang lain, sallallahu alaihi Muhammad, dia akan menghadap keseluruhan badannya kepada seorang yang dia berbicara tersebut. Yang ini pun kita boleh belajar buat. Adab, akhlak. Pakai sunnah cantiklah. Pakai sunnah cantiklah. Serban, pakai jubah, pakai kayu suri, zakniyah bukan. Mana saya mak? Oh, subhanallah. Assalamualaikum. Salam. Akhlak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih Tuan Haji, siap Tuan Haji dah? Ya, ya, ya. Beralih ni pusing tu, pusing ngadak dia betul ni. Dah buat lah. Dah nak tanya Tuan Haji tu, kayu suri tu beli mana? Oh, besar sangat. Besar sangat. Menerat. Tapi bila bersembang tu, tuan-tuan semua Allah semua, mengadap, mengadap direct kepada orang yang dia bercakap. Sebab apa? Menunjukkan pertamanya penghormatan, yang keduanya memberikan penumbuhan. Akhlak lah ada. Nah, kita pun kena belajar-belajar buat macam tu. Saya pun nak kena belajar-belajar buat macam tu. Bila orang cakap kita beralih, beralih satu badan. Bila cakap beralih kepala macam tu, macam tak. Boleh lah, boleh beralih tengok. Kita kadang-kadang cakap orang tengok mata dia pun tak mahu. Cakap orang, mata tengok mata ni belah tu raya. Dah tengok mata dia, tengok mata dia. Oh tu belah tu raya tu. Bukan belah tu raya. Sebab kadang-kadang ni ada orang pesen yang macam tu. Tuan-tuan, bila cakap, tengok mata. Tengok muka dia paling tidak. Tengok mulut dia paling tidak. Mudah untuk kita faham. Salam dengan orang, tengok mata. Ada. Ini waktu PKP dia tak boleh nak salam. Tak apalah, waktu lepas nanti dia salam. Belah ni boleh istilahnya. Istilah macam kita baru dapat pahala mudah-mudahan. Salam, tengok. Adab. Jangan salam, tengok boleh. Adab, bila kita salam orang, mata tengok ke mata dia. Ikhlas, penghormatan dan memberikan perhatian. Belajarlah. Ini kita belajar. Adab aku. Yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan sedih, yakni inginkan umat dalam kebaikan dan terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kena ada sifat macam ni. Tuan-tuan, kita boleh main masjid ni alhamdulillah. Muslimat boleh main masjid ni alhamdulillah ya rabbil alamin. Tuan-tuan, kita boleh main ni bukan sebab kita suka nak main. Ni, yang boleh main ni bukan sebab kita suka. Allah pilih kita main tuan-tuan. Sungguh. Sungguh. Bukan sebab rumah kita dekat. Ada orang rumah lagi dekat, tak boleh main masjid tuan-tuan. Rumah dia buka pagar, pintu pagar masjid. Tak main masjid. Ini bukan kata orang kat sini, dia kata apa ustaz kata, saya pun tak kena orang sini. Tapi kadang-kadang orang tegur betul lah. Hari tu saya ada satu tempat tu, saya pernah tegur, dia kata, kita nak buat kenduri kahwin ni, hati-hatilah sama, kok-kok ada amalan-amalan kita buat tu macam agama orang lain. Oh, tu hati-hatilah, tu cerita pasal iman, kufur macam tu. Lepas tu main bincang-bincang pasal apa. Oh, saya pun teringat ada perbicaraan tentang persandingan tu. Dewa Rama, Dewi Sita,
nah, ada pegapit dia, ada apa ni bunga apa ni segunung emas, kita ganti dia dengan peluk kuning. Sepuhun emas kita bagi dekat Dewa Rama dan Dewi Sita ni, kita ganti dengan telur. Telur apa? Bunga telur, balut-balut dengan renda-renda kuning apa semua. Kadang-kadang kita duk buat-buat tu, takut-takut duk serupa dengan agama orang lain. Tuan-tuan ada seorang duduk depan-depan, dia bangkit tu, dia bangkit. Dia kata apa tu, dia bangkit belah tu. Lepas tu dia pergi jumpa tu, pengerusi, dia kata apa ni? Ustaz mana? Main ceramah? Dia ustaz ni, apa duk mengatakan kat aku? Itu kat dia. Tapi masa kata kat dia, rupanya petang tu dia kenuri. Yang kita nak cerita tu sebiji, mana saya tahu kenuri pun tak panggil. Kalau dia panggil kenuri, saya tahu juga kenuri pun tak panggil. Kita mana tahu. Dia nak cerita kadang-kadang Allah nak tegur kita tu, Allah nak nasihat kita tu, Allah bagilah orang bercakap, bercakap sesuai dengan dengan kita. Dia tak ni? Tuan-tuan, bukan sebab rumah tuan-tuan dekat. Ada yang mai jauh-jauh mai. Mejo, bukan sebab sihat. Tidak, sihat pun tak main. Ni bukan apa sihat kan ni. Duduk bersila ada sejam, Allah, 237 kali ubah kaki. Kok ni tinggal tak nunggi ni lagi saya tengok. Boleh duduk lama-lama saya kebal, lenguh. Saya ni sebab duduk tak kerusi ni, duduk bawah pun saya tak boleh tahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan sebab sihat, bukan sebab dekat, bukan sebab ada kenderaan hebat. Tahu pasal apa? Pasal Allah pilih kita tuan. Nombor satu nama hidayah. Hidayah ni Allah bagi. Allah bagi. Ada orang dia jadi tukang tunjuk jalan hidayah. Poster kita keluar macam kan? Poster ni bukan setakat sini, sampai ke Johor. Sungguh. Pagi tadi kuliah, ada seorang tu tanya kat saya dalam Zoom. Dia kata, ustaz malam ni ceramah dekat Johor kah? Saya kata, tak ada. Bila ceramah Johor tu, Johor pun tak buka lagi ceramah ni. Ustaz ceramah kat Johor malam ni, dekat rumah saya ni. Mana? Sungai Mati. Kita Sungai Mati mana? Baru duduk lari kita teringat lah Sungai Mati. Cuba saya tengok poster, rupanya poster kita tak buah Sungai Mati ke dah. Sungai Mati je lah. Tengok Sungai Mati Johor lah. Nak cerita poster kita ni, orang Johor pun tengok. Jalan hidayah. Tapi kot dalam kampung kita ni ingat, oh corak kampung semua orang dapat poster ni. Semua dapat jalan hidayah tu kat dia. Tengok poster, oh tahu kata malam ni ada ceramah, tahu kata malam ni ada program kat masjid, saya tak tahu. Jalan hidayah tu dapat kat dia. Cumanya dia nak sambut dengan tak sambut je hidayah. Tengok ni. Mai pula nombor dua nama dia Taufik. Taufik ni apa? Allah nak pemuda pula. Ada orang dia nak pi. Tengok, oh ya Allah malam ni saya cuma ada kuliah, bolehlah nak pi. Lama dah tak pi masjid dengan ceramah pun. Tengok-tengok kereta pancik pula. Tengok ada kawan, mak duduk rumah kah? Mak duduk rumah ni. Ni kami nak sampai dah ni, boleh rentas negeri. Ni balik pula Allah satu rombongan pun 2-3 biji kereta. Anak kita Johor balik, anak kita Pahang balik, anak kita Melaka balik, anak kita Kuala Lumpur balik, semua bekat balik semua. Ramai nak pi kuliah tak jadi, anak beranak balik dapat jalan hidayah, tapi nak pi tak boleh. Ada orang pula Osman sakit tak boleh nak pi. Nak pi kuliah malam ni, pi. Aku tak boleh nak pi lah, demam pula dah. Tak boleh pi. Nak pi tak dapat. Tuan-tuan, ada orang pula yang taufik dapat kat dia, tapi dia pilih tak mau pergi. Kita ni dapat taufik, Allah bagi lapang, dia pun dapat lapang. Allah bagi kenderaan, kita pun, kita ada kenderaan, dia pun ada kenderaan. Allah dekat dengan rumah, dia pun dekat dengan rumah. Dengan kelebihan tu, kita pilih untuk main. Dia dengan kelebihan tu, dia pilih nak duduk di rumah. Maksudnya, taufik hidayah dapat kat dia, tapi dia tolak taufik, dia tolak hidayah tu, dia tak mau sambut. Akhirnya, dia tak dapat manfaat. Faham tak faham?
kita ni untunglah Allah pilih kita duduk kat sini. Ustaz, kita berhenti berapa ni? Belajar elok 29 ni, long day pun. Kan? Haa, long day lah, saya anggur lah. Haa, saya macam mana. Ini tuan-tuan, Allah SWT Allah SWT Muhammad. Tapi, saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya. Kita duduk main masjid ni, nak masuk syurga, nak Allah ampun dosa, nak dapat rahmat kasih sayang Allah, nak jadi orang baik. Nu yang duduk kat rumah kita yang aurat pun tak tutup lagi nu. Nu kawan jiran sebelah rumah kita yang duduk pakai seluar pendek tadi waktu kita nak main masjid tadi ni. Nu kawan kita nu, nu anak beranak kita nu. Abang kakak kita nu, yang masih duduk dalam kemaksiatan nu. Takkan kita nak biar saja ni? Sebenarnya Allah cakap, takkan kita nak biar saja? Susah hati. Susah hati. Nak buat lagu mana, ya Allah. Susah hatilah, subhanallah. Kita susah hati anak-anak kita. Tak mau tutup aurat. Patutlah pasal kita pak, pasal kita mak. Tapi kalau orang lain yang tak sangkut dengan kita, ada tak kita rasa susah hati macam tu? Jarang nak rasa susah hati macam tu. Tapi Nabi susah hati pada umat dia yang dia pernah tengok, termasuk yang dia tak pernah tengok sampai hari kiamat. Faham tak faham tak? Sedang-sedang. Nak buat macam mana kan? Siaplah nasihat. Baru ni ada seorang ustaz, dia tegur ada seorang perempuan dekat Kuala Lumpur. Dia duduk berniaga, buat produk-produk apa saya pun tak tahu lah. Dia duduk berniaga, tapi cara dia nak berniaga, nak promosi barang dia tu, dia suka buat macam bucah. Pakai baju apa, sleeveless dia panggil. Pakai seluar pendek. Tunjuk. Eh, ya Allah. Nampak ni lebih cari ke? Ya, dia cari ke. Tidak, saya aduh, ya Allah. Ustaz ni tegur lah dia. Bukan seorang ustaz tu. Ramai ustaz tu tegur. Tapi yang ni dikecoh sikit. Tegur. Tegur secara umum lah. Dia boleh respon balik panggil. Dia media telefon dia, media telefon dia pun buat interview dia, dia buat dia buat live, dia tegur balik ustaz tu, dia sound balik ustaz tu, dia kata apa ni, nak tumpang populariti saya lah ni, saya dah popular dengan dia tegur saya tu, sehari orang ikut lah dia, dia popular lah tadi. Yang keduanya nak kata, nak tegur saya apa, nak kata saya berniaga tak berkat. Apa? Angat hal tu Tuhan kah? Dia lebih kurang macam tu lah. Atau mereka kata apa? Nak buat kerja Tuhan kah? Aduh, subhanallah. Kita kalau tak tegur, kita bertanggungjawab pasal kita tengok dan kita nampak. Saya ada semua. Kita bukan buat kerja Tuhan, kita buat perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerja apa nak buat? Ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat. Tu kerja kita kena buat. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada takat seingat saya 12 ayat. Lebih daripada 12 ayat dalam Quran perintah dua benda ni, ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat. Salat jemaah kan, siapa nak kena buat? Kita nak kena buat. Paling tidak nu anak beranak kita di rumah muslimat, ada tak anak kita tak pakai tudung lagi? Takkan nak biarkan dia? Ada tak anak-anak kita yang aurat tak tutup sempurna? Ni seluar pendek duk pakai. Kita duk mengaji, kita duk tahu tu paha tu aurat. Ni anak kita ni rambut merebang, PKP tak balik lama, balik-balik kita pun tak kenal. Tengok-tengok, eh, orang putih mana main rumah aku ni?
Boleh balik Ustaz Ahmad. Kita ingat aku orang putih mai. Salih alaihi salam kat rumah kita. Subhanallah. Tengok-tengok IC kod dia. Ingat kau orang Amerika, Australia. Tuan-tuan subhanallah sebab anak kita sampai tak kenal. Tuan-tuan duk mengaji, duk tengok tu aurat tu. Nanti kita duk mengaji cerita dekat apa ni waktu Isra' Mi'raj, orang perempuan yang tak pakai ni, yang aurat dia nampak, akan digantung rambut dia, diletak api di bawah tapak kaki dia, jatuh daging-daging tubuh dia. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati. Siapa tu? Tu anak kita di depan mata tu. Berani tak tegur? Berani tak tegur? Dua orang yang paling susah kita tegur, siapa? Paling susah kita nak tegur, tahu siapa? Dua orang. Dua jenis orang. Yang pertama, orang yang rapat dengan kita. Lagi susah nak tegur. Dia ni. Seorang makcik kata apa? Ustaz. Anak perempuan saya, Ustaz. Makin menjadi-jadi, ketat, sendat, melekat, pusat nampak. Mau boleh ni? Macam mana Ustaz? Tegur lah. Anak makcik. Tegur. Bukan tak boleh tegur Ustaz. Cara tak tegur ni pun setahun dua kali je balik raya. Saya ingat kalau tegur pakai tak balik terus dah anak saya. Ustaz, boleh tak kami lepas tangan pasal dia ada laki dia? Laki dia lah kot tegur. Betul tak ni? Muslimat? Betul tak tu bagi alasan tu? Dia ada laki dia Ustaz, laki dia tegur. Tuan-tuan, kalau kita ada jiran sebelah rumah kita, bukan anak kita, jiran sebelah rumah kita, dia tu orang Islam, dia tak tutup aurat, dia tak sembahyang, dia tak buat ibadat, wajib kita tegur. Tu bukan anak kita. Ni apatah lagi anak kita. Dia pergi depan Allah ni, dia kata apa? Ya Allah, hari ni kami kena masuk neraka. Saya ni, suami saya ni, dia lah duk kata kat saya, suruh saya pakai lagu ni. Kami pekat-pekat nak kena masuk neraka. Allah, ni mak ni, ni ayah ni, ni mak dengan ayah saya, mereka ni jemaah Masjid Sungai Mati. Bukan sakat jemaah, AJK Masjid. Mengaji tiap-tiap hari, bawa kitab kiri kanan, penuh agama tu. Dia tak kata pun dekat saya, ya Allah, kata saya ni salah pakai lagu ni. Hari ni kami kena masuk neraka. Allah, orang mula-mula sekali kena masuk neraka. Kalau kami kena masuk neraka, ni mak ayah kami ni bagi mereka masuk dulu. Pasal mereka tak nasihat kami. Kalau mereka nasihat kami, entah-entah kami jadi baik, ya Allah. Dia kata lagu tu kat Allah, kita nak jawab apa? Takkan kita nak jawab macam mana kita kata tadi kat ustaz tu? Ustaz, kalau saya tegur dia, dia tak balik lah ustaz. Berani kata macam tu kat Allah. Ustaz, kalau saya tegur Ustaz, elang 300 sebulan potong lah Ustaz. Pakai tak ada lah elang tu. Berani macam kata macam tu kat Allah. Dia kata kat makcik-makcik, kalau makcik tegur dia, dia tak balik lepas ni makcik, makcik ada jawapan depan Allah. Tak apa dah, paling tidak tegur untah-untah dia berubah, nanti makcik jumpa dia kat akhirat. Tapi kalau macam ni, Allah Allah. Betul ni? Nombor dua orang susah kita nak tegur, tahu siapa? Orang yang banyak jasa kat kita. Orang yang banyak jasa kat kita. Lagi banyak jasa kat kita, lagi susah nak tegur. Tolong kita waktu kita susah, bagi duit kat kita, tolong buat tu, tolong buat ni. Kita tengok dia buat maksiat, berani pergi tegur? Berani pergi nasihat? Berani tak berani, tuan-tuan, wajib kena buat. Nak buat macam mana? Hikmah buat bagi sampai. Macam mana hikmah tu apa? Sesuai dengan orang tu boleh terima nasihat kita. Ada orang jenis kena cakap, jenis cakap lembut-lembut, jenis hati tisu, drama TV3 pukul 7:30 malamnya. Pantang sebut sikit teriak, pantang sebut sikit teriak, kena cakap cara dia. Ada orang jenis hati keras kan, jenis cakap lembut-lembut tak faham je kan. Ni bodoh aku terajam mampu tu golek buruh hantau. Ha tu baru dia faham, ada orang macam aku tu. Ha ni.
Ada orang jenis tak boleh kita tegur direct, kena orang lain pergi tolong tegur kat dia. Tuan-tuan kena pandai bab tu. Yang paling penting, tuan-tuan kena nasihat. Tak kira dia siapa. Dia terima tak terima bukan alasan, bukan hak kita dah. Paling tidak nak tegur dah, ya Allah. Tegur. Allah kata, tegur dah. Anak saya, ya Allah. Belah pada kecil. Beranak setengah mati. Waktu kecil ni sampai panjang, telinga sebelah ni tarik mayang subuh tak? Besar-besar dia menikah, kita lepas butuh je Allah. Sedih lah. Nabi sedih. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan yang berikutnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terakhirlah, daripada 40, kita baca 5 je, 6 je. Sering menundukkan pandangan kerana tawadhu'nya. Ya Nabi SAW, sering duduk saja. Allah semangat. Tunduk pandangan ni bukan maksud tunduk tawadhu' Nabi SAW. Merendah diri. Lawan kepada menerah merendah diri, takabur. Berasa besar diri, berasa kita lah betul semua. Orang lain semua salah. Kita lah reti semua, orang lain semua tak reti. Kita lah buat semua, orang lain tak buat apa. Dan silap, tak apa, merendah. Tuan-tuan, merendah diri. Merendah diri ni tuan-tuan, tak rugi sikit pun. Sikit pun tak rugi. Sekali-sekali nak kena merendah diri tau. Pi dapur pula. Pi beli ayam. Pi cuci tandas. Untuk buruh saya tak. Pi cuci tandas tu, buang ego ke dalam. Asal masuk tandas, tengok selok patah, marah tu siap. Parah tu siap, tak buat kerja. Amin nak tukar ni pun tak boleh. Takat RM5, aku pun boleh bagi. Bila beli? Pasang sendiri. Busy-busy buat apa? Tengok apa ni? Tengok tek cicak. Apa tu siap tak buat kerja? Tek cicak satu pun tak boleh nak angkat. Dia tak tahu tek cicak tu Allah letak depan dia, suruh dia angkat. Tapi besar diri tu, belagak, sombong. Sombong apa? Sombong ni orang meluat juga. Orang duduk doa kita pergi cepat. Belagak sangat. Depan kita, ya, ya, betul-betul. Allah betul. Tuan Haji betul belakang. Tuan Haji lah, tak ada orang yang paling bijak melainkan Tuan Haji lah. Berkali-kali sekejap. Tak boleh pakai punya orang. Sembang besar. Gajah pun boleh terbang dah. Dia kata kan. Orang meluat lah tuan-tuan. Bukan-bukan doa yang mati. Mati-mati dia orang buat kenuri tu kan. Bukan kenuri tahlil. Kenuri kesyukuran. Buat apa tuan-tuan? Biar kita merendah diri. Orang yang merendah diri, kata seorang sahabat Nabi. Orang yang merendah diri, sehingga dia dipandang kecil di sisi manusia. Orang pandang dia kecil adalah apa? Allah akan mengangkatnya tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia. Allah akan angkat. Tapi orang yang mengangkat dirinya sehingga dia dipandang besar di mata manusia. Hebat orang ni. Maka Allah akan merendahkan dia lebih rendah daripada anjing dan babi. Buat kerja. Nampak selipar-selipar selera tu. Tuan-tuan, pi bokok susur selipar tu. Ha. Perendah, perjatuh ego tu. Tuan-tuan pengarah kau, tuan-tuan jabatan besar kau, tuan-tuan pengerusi kau, tuan-tuan apa. Tuan-tuan pergi buat kerja bawah tu. Perendah, patahkan ego. Patahkan kita punya rasa besar diri tu. Lepas tu tak usah pula pergi selfie pula depan tu. Dah. Saya ni walaupun saya pengerusi, saya apa pergi buat live pula Facebook. Tak payah. InsyaAllah tuan, kita nak tiru sunnah-sunnah bagi Nabi, akhlak-akhlak bagi Nabi SAW. Ada 41, 6 aja untuk malam ini. Apa begitu banyak benda yang kita bincang. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita sembang-sembang cerita-cerita tentang Nabi ini, dia akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Dan kita menjadikan Nabi SAW itu sebagai role model dalam kehidupan kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Sebelum saya nak tutup majlis, tuan-tuan dekat luar sana ada buku-buku saya. Buku-buku yang saya susun. Ni hidup dalam sunnah. Ni yang saya cerita tadi lah. Pakaian, cara pakai. Daripada tidur Nabi sampai, daripada bangkit tidur sampai Nabi tidur balik. Apa semua perbuatan-perbuatan Nabi SAW ada dekat alam ni. Doa-doa semualah. Yang ni mukjizat Nabi SAW. Ni buku terbaru saya. Cerita tentang mukjizat-mukjizat Nabi ya. Nabi dengan pokok, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam, batu-batu tasbih, bulan terbelah, sahabat yang pergi perang terpotong tangan dia, Nabi SAW duduk sambung balik tangan dia lebih kuat. Ini semua mukjizat-mukjizat Nabi SAW yang tuan-tuan boleh guna
cerita dekat keluarga kita, cerita untuk diri kita, untuk kita mengambil manfaat, menambah kecintaan kita. Kata cinta tapi tak beli cerita Nabi, pelik kan? Nabi lah yang paling kami cinta, tapi cerita tentang Nabi pun kita tak tahu macam mana cerita, macam apa nak kena. Ya tuan, dan ini buku doa dalam Quran. Buku ni cerita tentang Sayyidina Ali bin Muhammad, doa-doa yang ada dalam Quran. Ada lebih kurang 60 doa, dalam buku ni ada 30 doa. Dan apa kisah yang berlaku di sebalik doa tu. Dan tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana, insyaAllah. Sayyidina Ali bin Muhammad. Dan ada juga susu, susu kambing ni dia untuk projek dana Darul Faizin. Sayyidina Ali bin Muhammad, kami campur dengan barang perang, dengan kurma, ginkgo biloba, garam bukit, lebih sedap sikit. Tuan-tuan boleh nak minum setiap hari. Sayyidina Ali bin Muhammad, dia kenyang perut, insyaAllah. Dan susu kambing kita terkenal dengan dia punya kelebihan-kelebihan masing-masing. Tuan-tuan, bantu-bantulah kami kat luar sana, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya untuk diri kita dan kepada kita semua, insyaAllah. Lagi sekali saya ucap terima kasih kepada pihak masjid. Saya memohon ampun dan maaf atas barang salah dan silap. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.